kembali lagi di Rasa-Rasa Channel. Sekarang kita berada di Jalan Raya Kamal. Wow, sampah guys. Nah, di sini ada Jamu Jago di Gili Timur. Tepat di sebelah utaranya ada. Ini dia ayam bakar Madura. Kalau dari arah Bangkalan nih, setelahnya perumahan Gili Residence ya, itu perumahan. Nah, di sini dia tempatnya. Mari kita coba. Ini dia tempatnya, sederhana tapi nyaman. Dia ayam bakar ala Madura. Nah, di sini yang unik itu ayam bakarnya pakai lalapan. Kalau di Jawa itu kan biasanya pakai urapan. Nah, kalau di Jawa biasanya pakai lalapan. Oke, mari kita coba. Nah, di sambelnya juga di sini ambil sendiri ya. Sambel apa nih? Sambel tomat biasa, bukan sambel terasi ya. Kita tambahkan sambalnya. Dua aja cukup. Kayak kambing lagi. Kita coba urapannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pokoknya pas, nggak asin, nggak manis. Sayur urapannya tuh isinya ada toge, daun singkong sama kacang panjang. Selain dapat urapan, dapat juga irisan timun, satu buah tempe, satu iris tempe, sama tentunya ayam bakar. Mari kita coba ayam originalnya dulu. Rasanya manis, meskipun ini khas Madura pakai bumbu merah, tapi rasanya manis. Saya coba campur. Coba pakai sambal. Sambalnya kita satukan sama nasinya aja ya guys, ya guys. Campur begini saja. Biar merata, biar menyatu. Seporsi ayam bakar di sini harganya hanya Rp10.000 dan nasinya ini termasuk banyak. Kita makan lagi.
pakai sambal tambah nikmat. Tempenya juga enak. Jadi ini ayamnya ini sudah dibumbui sebelum dibakar ya. Dan bumbunya ini pakai bumbu Madura, bumbu merah. Kata masnya tadi, biasanya dipakai untuk selamatan orang Madura pakai ayam bakar. Sebenarnya makan kayak gini lebih enak mulut ya. Ini yang paling gak suka itu tulang muda. Pas digigit manis, suap mantra. Bakar Madura recommended banget. Bagi yang mau merekomendasikan kuliner di sekitar Bangkalan, boleh komen di bawah. Di sebelah mana yang mungkin unik atau menarik atau beda dari yang lain atau rame mungkin viral. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.